Halo teman-teman Diva Lovers, saya Astrid Kleinsteuber. Saya sedang berada di Jerman dan posisi saya ada di teras rumah. Jadi saya sekarang sedang mempersiapkan, pokoknya mempersiapkan bersih-bersih teras, balkon ya. Terus kemudian kebun di bawah juga. Terus kemudian mempersiapkan gitu loh bunga-bunga yang tadinya sudah hancur, sudah rusak ya dari tahun lalu, itu dipotong, dibersihin gitu. Sehingga bunga-bunga lainnya akan tumbuh dengan lebih baik gitu. Yuk kita lihat ke bawah yuk. Oke. Ini bunga masih berantakan nih, masih malas ke kebun. Ini adalah semua climbing roses, old history roses. Dan ini juga salah satu kembang rose yang saya sangat suka. Ini kembang rose very old roses. Ini udah ditanam sejak 30 tahun yang lalu barangkali. Old roses. Kartoffelrosen namanya. Wangi sekali. Ini jenis bunga-bunga rose yang wangi dan setiap bunga rose jenisnya berbeda, bentuknya berbeda dari daun, batangnya sampai duri-durinya dan sangat-sangat wangi. Malah old history of roses itu bisa betul-betul dibuat parfum ya. Albrecht Barbier Rambler Rose yang berarti climbing, jadi dia naik ke atas. Albrecht Barbier, cantik sekali warnanya, kuning kemuda-mudaan. Ini bisa kelihatan seperti ini warnanya. Terus kemudian di atas nanti dia akan sangat banyak, cuman dia belum mekar semuanya gitu loh teman-teman. Oke, beautiful, kuning muda sekali. Ini tingginya bisa sampai 10 meter loh. Lalu kemudian ini rhododendronnya tadi, dan di sebelah sana juga lihat di pojok juga ada kembang rose berwarna kuning baru mulai berkembang. Ini ada Helenite dan Asheria Queen yang masih pucuk, disusul dengan gambar di belakang itu adalah bunga Madame Alfred Carrier, yaitu Noisette Rosen Rose ya, an old history of roses, juga climbing rose. Oke. Dengan tanaman lainnya, tanaman hijau, pakis. Di sini pakis boleh disebut juga tanaman liar ya teman-teman. Kartoffelrosen. Itu di belakang ada kembang rose juga yang muncul nih, tapi saya lupa deh namanya apa ya. It's beautiful tuh, lihat tuh ya, jadi warnanya bisa di mix, dicampurin ya. Tuh akan tumbuh juga, kalau nggak salah ini judul bunganya pink cloud. Tidak tua sekali tapi sudah merupakan silang. Ini nanti juga akan muncul di summer, di high summer. Ini masih
rhododendronku. Nah, ini dari sini bisa kita lihat nih. Tuh, bunga-bunga. Old history of roses juga. Ini pun nanti akan berbunga, berwarna ungu merah jambu. Rasanya bahagia sekali bisa menghirup wangi-wangian di alam. Jadi bukannya berupa parfum sintetis, tapi wangi-wangian dari tumbuh-tumbuhan tersebut.